cara berpikirnya. Kemudian gejala lain itu adalah mitos-mitos tentang partisipasi. Nih, tangan saya udah berwarna nih ya. Makanan favoritnya makanan Indonesia, Indonesian food. Aku sebenarnya tipe orang yang lebih senang makan di rumah sih daripada makan di luar. Kalau makan di luar biasanya cuma buat kebutuhan sosialisasi aja, kayak ketemuan sama teman-teman di restoran gitu. Nah, kalau makanan utama tuh yang aku sebenarnya suka banget tuh makanan rumah, kayak sayur bayam sederhana deh, pakai sambal, terus pakai ayam goreng atau ikan goreng, itu aja sih sebenarnya makanan favorit. Dan ternyata makanan rumah juga terjamin lah ya kesehatannya, karena jelas gitu dibersihinnya gimana, diolahnya gimana gitu.